aku Gabriela Angelina Laiman, tapi bisa panggil aku Briel. Hobi aku itu main HP, abis itu aku suka tidur, terus aku suka jalan-jalan. Kalau tentang diri aku, menurut aku tuh orangnya tuh friendly. Jadi kalau misalnya kalian kenal aku tuh orangnya seru kok. Kurangan aku itu, aku tuh walaupun tadi aku bilang aku suka jalan-jalan, aku tuh kadang-kadang suka mageran. Terus kalau misalnya kelebihan aku bisa presenter, bisa acting. Motivasi aku buat masuk JKT48 itu supaya aku bisa menginspirasi banyak orang. Terus aku pengen ngasih bakat aku di sini, terus mengambil pelajaran buat masa depan aku nanti. Perasaan aku setelah aku menjadi member JKT48 itu seneng banget. Siapa sih yang gak seneng bisa jadi member JKT48? Harapan aku buat JKT48 setelah game 7 masuk, itu aku benar-benar berharap semoga JKT48 itu bisa lebih baik lagi. Siapa member yang aku suka? Member aku suka itu ada banyak banget sih. Aku gak bisa kayak lebih spesifik. Tapi ada Kak Puci, ada Kak Aya, ada Kak Saktia, banyak banget. Ada Kak Yupi, ada Kak Zara, Kak If. Kenapa sih banyak banget dan kenapa aku suka sama mereka? Karena mereka itu udah menginspirasi aku supaya aku bisa jadi member gitu. Makanya aku pengen menginspirasi banyak orang juga. Apa pendapat aku tentang jadi center di JKT48? Kalau sejujurnya aku pengen banget jadi center di JKT48. Kenapa? Kalau misalnya kita jadi center kan berarti orang lihat kita kan. Jadi aku tuh kayak istilahnya role model gitu loh. Jadi dari situ jadi aku jadi center, aku bisa menginspirasi banyak orang, bisa menghibur banyak orang. Jadi semoga suatu saat nanti aku bisa jadi center JKT48 dan kalian bisa terhibur ya. Terima kasih, mohon bantuannya. Dadah.